Akhirnya Vena Melinda dan Ferry Irawan buka suara soal jodoh Verel Bramasta. Siapa yang direstui? Hubungan yang belakangan menjadi bahan pembicaraan publik adalah Verel Bramasta dengan Natasha Wilona. Verel Bramasta dan Natasha Wilona mulai santer dikabarkan menjadi pasangan lagi sejak beredarnya video intim putra Vena Melinda ini dengan Wilona beberapa waktu yang lalu. Kedekatan Natasha Wilona dengan Verel Bramasta pun tampak lebih intens sejak keduanya sering tertangkap kamera menghadiri acara yang sama berdua atau merayakan momen tertentu berdua. Tak hanya dengan sosok cantik Natasha Wilona, Verel juga pernah menjalin kedekatan khusus dengan beberapa wanita lainnya. Livi Renata misalnya. Nama Livi santer diisukan menjadi pendamping baru bagi Verel sejak dirinya digandeng mesra oleh pemuda satu ini dalam acara keluarganya. Kala itu, Livi Renata dan Verel menjadi sorotan publik dengan adegan mesra ketika menghadiri acara ulang tahun Atala Naufal. Selain Livi, Feby Rastanti juga pernah menjadi pengisi hati dari Verel Bramasta beberapa tahun yang lalu. Sebagai seorang tua, Vena Melinda dan Ferry Irawan kini buka suara terkait jodoh yang akan mendampinginya kelak. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh keduanya melalui tayangan YouTube Intens Investigasi baru-baru ini. Ferry Irawan dan Vena Melinda mengaku jika siapapun jodoh Verel Bramasta kelak diharapkan menjadi sosok yang terbaik bagi putranya. Vena Melinda dan Ferry tak memiliki kriteria khusus untuk calon menantunya kelak. Mereka hanya ingin Verel bahagia dengan pilihannya. Siapapun itu yang terbaik pokoknya, ungkap Ferry Irawan. Sebagai sosok ayah sambung, Ferry juga mengharapkan jika kelak jodoh dari putra sulung Vena Melinda ini bisa membimbingnya ke jalan yang lebih baik dari sebelumnya. Tak hanya itu, Ferry juga berharap jika kelak wanita yang menjadi pilihan Verel Bramasta ini juga bisa menjembatani hubungan antar keluarga dengan baik. Dan yang jelas bisa mendekatkan kepada keluarga besar, jelasnya. Kini baik Vena Melinda maupun Ferry Irawan hanya bisa mendoakan segala hal yang terbaik bagi Verel Bramasta, anak mereka ini.